Assalamualaikum. Nih, saya punya Boston Celtic tuh ya. Boston Celtic dari NBA. NBA ya. NBA. Cuman minusnya di sini dia. Tuh. Ini bekas kulit dia dikupas. Karena udah copot ya kulitnya dikupasin. Nah, ini masih ada sisa-sisanya nih. Kita coba bersihin nih tadi pakai ini nih alatnya tuh katem bat sama minyak kayu putih gitu. Ini hasilnya udah mendingan. Hasilnya udah bagus, mendingan sampai tinggal sebelah sini nih kita rapihin. Tuh, kita ilangin nih bekas kulit-kulitnya. Mudah-mudahan jos ya. Nah, sini ada jahitannya kebuka dikit. Bukan jahitan sih, ini apa namanya, kulit pisornya, apa agak sobek dikit ya, tapi aman. Nah, kita bersihin dulu sih, hasilnya udah bersih separuh. Nah ya, oke. Okay. Ini perlengkapannya ini nih, minyak kayu putih sama ini katembat sama sikat ini gosokan ya. Ini dia bekas apa, bekas kulit tuh ya, bekas kulit dikopekin jadi ada bekas-bekasnya gitu. Ntar kita bersihin, ini udah sebagian tadi udah kita bersihin, alhamdulillah warnanya udah lumayan ya. Ngilanginnya pakai ini minyak kayu putih, ketembat sama sikat nih. Balurin ke sini, sikatin gini, nanti hasilnya ada bagus hasilnya, hitam-hitamnya terangkat ya. Ini bekas lem aja, lem kulit kayaknya. Kalau kulitnya udah ngopret, udah diklopetin sama yang punya. Ini hasilnya tadi tuh udah lumayan tuh, tinggal sini doang belum. Ini tadi hasilnya yang udah agak hilang ya. Lumayan lah. Penting sabar ya, sabar dikit-dikit, ntar lama-lama hilang. Ntar hasilnya ada nanti di video terakhir ya, hasilnya before afternya nanti ada. Jadi dia keangkat sama ini minyak kayu putih. Mudah-mudahan hasilnya maksimal ya, bisa hilang dan bisa dipakai. Kalau mau dijual juga nanti harganya ya minimal lumayan lah, ada harganya gitu. Walaupun topi minus, tapi kalau kita usahakan bisa ya, mudah-mudahan harganya nggak jatuh banget ya. Udah kelihatan tuh agak mendingan ya. Lumayan, kalau dipakai kan lumayan. Kalau dipakai, ntar ini di resep dulu, belum di resep. Keren, kalau dipakai ntar keren. Oke, nanti
video selanjutnya kalau udah selesai kita. Pokoknya alatnya ini minyak kayu putih sama katembat sikat. Ya. Oke. Okay. Nih hasilnya tuh alhamdulillah udah hilang tuh. Cakep dah jadinya. Hasilnya ini afternya nih after. Sudah hilang alhamdulillah. Di treatment pakai ini nih alat itu katembat minyak kayu putih sikat kopi merokok mantep kan ya. Oke, mantep, sip.